Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ibu-ibu. Sehat ya? Alhamdulillah malam hari ini sambil menunggu rawuhipun Romo Yai Mahyan dari Gerobokan atau Purwodadi, kami dari keluarga besar Zakiyah Musik Qasidah akan melantunkan lagu-lagu berirama qasidah maupun lagu-lagu berirama nasihat untuk kita semuanya. Untuk itu dalam rangka memperingati haul ke 1000 hari Mbah Kariyama Kariyama adalah Bapak Suyetno, juga haul Bapak Saniban adalah Bapak Kasran. Semoga arwah beliau-beliau mendapat maghfirah dan rahmat dari Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan tentu kita semuanya tahu bahwa dalam satu hadis Nabi disebutkan bahwa barang siapa memperbanyak membaca istighfar, barang siapa memperbanyak mohon ampun kepada Allah, maka akan dimudahkan semua kesulitannya. Juga akan diberi ganti yang lebih baik dari segala hal-halnya yang jelek. Kali ini satu buah lagu dulu dari keluarga besar Zakiyah sebelum konco-konco vokalis mengiringi acara istirahat kali ini. Satu buah lagu walaupun berirama Melayu tapi tentunya maknanya adalah mengajak kita untuk sering-sering mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ampunilah Zakiyah. Aku menjerit merata, padamu oh Tuhan. Ku tadahkan kedua tanganku ke langit tinggi, mohon ampun padamu Tuhan pengasih penyayang. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja dan yang tak aku sengaja. Terimalah pintaku dan ampunilah semua. Menjerit meratap padamu oh Tuhan, oh. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkan memenuhi panggilanmu, yang merasa gelisah karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja dan yang tak aku sengaja. Pintaku dan ampunilah semua. Untuk semuanya saja, mari kita
kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan, oh, oh, oh. Sungguh aku menyesali segala dosa. Tenangkanlah jiwaku memenuhi panggilanmu, yang merasa gelisah karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja dan yang tak aku sengaja. Terimalah cintaku dan ampunilah semua. Aku menjerit meratap padamu, oh Tuhan, oh, oh, oh. Sungguh aku menyesali segala dosa. Menghadapi panggilanmu, yang merasa gelisah karena penuh dengan noda. Hapuskanlah dosa, dosa yang ku sengaja dan yang tak aku sengaja. Terimalah pintaku dan ampunilah.